Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita tengah hari edisi 30 Julai 2021, Jumaat. Baik, saudara, PDRM memberi jaminan keadaan keselamatan negara adalah terkawal. Orang ramai diminta agar tidak gusar kerana pasukan terbabit akan memastikan keadaan tenang terus kekal. Untuk itu, Ketua Polis Negara Datuk Sri Akril Sani Abdullah Sani dalam kenyataan memaklumkan pihaknya akan mempergiat pemantauan. Kesejahteraan rakyat kekal jadi keutamaan. Orang ramai juga diingatkan untuk terus patuh segala prosedur operasi standard yang ditetapkan.